Kehamilan yang kini dialami Talita Latif juga membawa perubahan besar bagi Denise Lila. Cowok yang terlihat cuek ini nyatanya begitu bawel jika sudah menyangkut kesehatan janin dan ibu yang sedang mengandung. Bahkan Denise tak jarang mengingatkan Talita untuk selalu meminum vitamin atau makan teratur agar kondisi kehamilannya tetap terjaga dengan baik. Ya bawel dong, kayak bawelnya tuh lebih ke jangan minum kemasan banyak-banyak, terus lebih ke perhatiin makannya lagi, obat jangan lupa. Beragam cerita seru pasti akan mewarnai proses kehamilan yang dijalani Talita Latif saat ini. Sebagai pengantin baru, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Denise dan Talita. Bahkan Denise mengaku jika dirinya memang membatasi semua kegiatan Talita agar tidak terlalu lelah dan selalu menjaga buah cinta mereka yang kini berada dalam rahim istri tercintanya itu. Kalau membatasi, ada sedikit gue batasi, kayak ada sedikit aku batasin, kayak misalnya kerjaan-kerjaan yang terlalu over, misalnya harus syuting-syuting apa segala macam yang mengurus tenaga dia, karena dokter sendiri bilang 3 bulan awal ini adalah masa yang sangat rentan, masa yang dimana itu betul-betul harus bed rest, harus totally rest, jadi jangan sampai kecapean sedikit pun nggak boleh.